bentuk binaan tembok seperti yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim. Qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta iza sawa bainas sadafain qala fuhu hatta iza ja'alahu nara qala atuni ufghir alaihi kitra famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Dia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik daripada bayaran kamu. Zulkarnain jawab, oleh itu bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai, aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. InsyaAllah aku bina kepada kamu pendok tembok, tapi batulah pakar, minta tenaga. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul separah tinggi menutup lapangan antara dua gunung itu. Dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu. Ha, tiup maknanya macam mana nak nyalakan api itu, bila timbungan besi itu berlaku maka dia mencair dan dia akan membentuk mengikut dalam bentuk yang telah ditetapkan tu. Dia pun tiuplah dengan alat-alat kamu sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuang atasnya. Tuang balik. Maka mereka tak dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Allah guna kalimah famastau an yazharuhu wa mastata'u lahu nakba. Satu istau, satu istata'u. Yang kita baca dalam Khidir dengan Nabi Musa pun ada disebut lam tastata', ada disebut lam tastata'. Apa beza antara dua-dua tu, apa makna? Maknanya mampu asalnya. Jadi hak ni dia tak mampu untuk zahirnya, yang kedua dia tak mampu untuk dia tebuk lubang sebab daripada besi. Famastau an yazharu ni lebih kata memang dia tak mampu. Famastata'u lahu nakba, walaupun dia usaha nak buat, nak memampukan, dia tak mampu. Ini bahasa Arab bila kadang-kadang tambah ta tu dia panggil ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Dengan sebab tambahnya kalimah ataupun binaan ayat itu ataupun huruf, maka bertambahlah makna. Macam Allah kata wa'tasimu bihamdillah. Allah tak sebut wa'tasimu bihamdillah, tapi ia guna atas wazan iktasama ya'tasimu. Ia tak guna kalimah asama ya'sim. Maka di situ bersungguh-sungguh untuk berpegang kepada tali Allah. Itu wa'tasimu. Bawalah ketul-ketul besi. Dia kata, mereka tak dapat dah nak menebuk, nak buat tak boleh. Jadi mafhumnya di sini, yang pertama tembok tu daripada besi, capurlah dengan tembaga. Kedua, tembok tu asalnya dibakar untuk dicairkan lalu baru dituang. Ketiga, tembok tu letaknya di antara dua pergunungan. Dia duduk dua pergunungan antara keempat pembinaan tu amat-amat tinggi sehingga tak mampu nak naik dan nak dakinya. Kelima, ada pendapat menyatakan tingginya sehingga 200 hasta. 200 hasta ni tinggi badan ni lagi lah tuan-tuan. Ini berapa kaki baru ni? Mungkin 50 ke 60. Ini 200 hasta. Hasta pula panjang tu, so lebih dari sekaki tinggi. Ada pendapat mengatakan 800 hasta. Jadi logik tuan-tuan. Sebab kalau gunung tu sekitar dalam 2,000 ke 3,000 meter, jadi munasabahlah kalau dia ambil atas tinggi sikit. Berkenaan dengan lebarnya, ada pendapat mengatakan 50 hasta dia punya lebar. Tinggi serta lebar pula. Justru bentuk pembinaan dan juga sifat binaan yang kukuh, besar dan tinggi dikatakan menggunakan alat yang luar biasa, kemahiran yang amat hebat. Makanya para cendekiawan terdahulu dan mutaakhir mengklasifikasikan pembinaan tersebut termasuk dalam perkara ajaib
mengikut zaman tersebut dengan alatan yang pelik sehingga keluar daripada pemikiran akal. Yalah, Zulkarnain bukan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berapa ribu tahun sebelum ada tu, Allah saja yang tahu. Kami tutup perbincangan ini dengan menukilkan apa yang dinyatakan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawah daripada Abi Bakrah Asy-Syafi'i, bahawa seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat benteng tembok Ya'juj dan Ma'juj." Kemudian baginda SAW bersabda, "Sifatkannya kepadaku." Jawab lelaki itu, "Ia seperti ketulang ais yang mempunyai garisan, satu laluan yang hitam dan satu laluan yang merah." Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau melihatnya." Betul, kalau begitu betul kau lihat. Rasulullah mengakui. Maknanya kita kena faham, ada di kalangan sahabat yang bukan sekadar daripada penduduk Madinah sahaja. Ada yang daripada jauh. Daripada jauh mari temu ikut. Sebab itu kita dengar daripada umpamanya daripada Rom, daripada Parsi yang masuk Islam, Salman Al-Farisi, bukan dekat-dekat, jauh mari itu. Jadi masing-masing